sama gue lagi guys, It's Boy William di sini guys. Kita lagi di Proscast. Jangan lupa ya, kita punya tagline loh. Tagline-nya itu Indonesia punya good people dan juga kuliner. That's what we love about our country, people. Nah, hari ini kita lagi ada di Yogwa Danau Sentani di Senayan Park Mall. Dan ini tempatnya enak banget, my favorite seafood place by the way. Dan kali ini ada yang spesial, biasanya kita kan datengin teman-teman kita untuk ngobrol. Kita ada brand ambassador dari orang tua grup juga, guys. Seorang aktor yang udah gak asing lagi di dunia perfilman, Oka Antara. Hey, wow. hey, hey. Wow. Apa kabar? Baik bro, apa kabar? baik ya, gue gitu-gitu aja sih. Same shit, different day. Thank you lo udah mau main ke acara gue. Sama-sama, man. Ya, yeah. I like your uh, whiskey by the way. Yes, ini yang gue wakilin saat ini, boy. Ya, yeah. lo beneran like you Drum, minum ini kan? Whiskey, gue sangat-sangat minum ini, bro. Yeah. Ini lo lihat aja botolnya. Gila ya, botolnya bagus banget. Ini ini yang ini yang yang terbaru. Botolnya. Oh ini yang ini baru packaging ah. baru. Ah lo bilang tadi kan yeah. apa different day same shit dan ini botolnya beda tapi the taste is still the same <laughs> same shit different day tapi different bottle. Oh, different bottle. <laughs> wah wow, thank you bro ini thank you buat thank lo you. satu lagi buat wow. gua lo tau gak cara minum whisky yang benar di gini, dibalikin terus enggak lah <laughs> 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 tapi lo tau gak caranya gimana sih asalnya asalnya gimana, gimana gini. cara minum yang benar lo tau gak step stepnya gimana Ji, lu brand ambasadornya. <laughs> Masa tanya gue? Gue sih kalau kata temen gue mah. gini nih. Lu lu cium dulu. Lu cium. Sambil lu tarik nafas, lu masukin ke dalam katanya. Jadi gini. Hmm. Hmm. Kayak lu minum wine. Lu puter-puter di dalam terus lu tarik. Kayak lu minum wine. Oh. Dari situ katanya flavor-nya keluar ya, gue gak tau ya, gak, cuma sebelah, dengar dari temen 11-12 kayak lagi kumur-kumur listrik ya bro <laughs> ya? Yeah, iya, yeah. so that's, that's you, right? Anyways, good people we have Oka dan kita yeah. mau nikmatin kuliner di sini ya. Bro, ini tempat salah satu tempat favorit gua kalau makan seafood. Gua udah makan sih tadi. Lu udah nyoba? Enak banget. Enak banget gak? Hmm. Gua pesenin lagi nih ya, gua pesenin ikan kerapu steam matcha. Dan juga ada ayam bakar bambu, itu yang terkenal di sini. Ini udah kayak udah udah datang nih, Mbak. Mbak dimasukin aja nggak apa-apa, thank you. Oh, dibakarnya di tempat. Yang tadi lo makan yang mana? Gue tadi makan ikan cuek bakar. Ikan cuek bakar. Ah, itu menarik banget tuh, boy. Soalnya ikannya dibakar, terus uh. habis itu di atasnya ditaburin serundeng. Oh wow. Kelapa gitu. Jadi rasanya itu dan di dalam serundengnya itu ada 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 biji-biji cabai kecil. Oh Jadi wow. ada manis ada pedesnya. Wow. Ada ikan itu. biasa ikan bakar yang ada kecapnya juga? Enggak, gue nggak minta enggak enggak kecap. Oh ini kecap. Ikan cuek bakar madu. Oh wow, ya. Yeah. Salah pesan dong, gue Ya, <laughs> enggak. Yang ini juga enak, kelihatannya <laughs> ini enak. Ya, Mbak, makasih. Ya, iya, sama-sama. Makasih, ya. Kau apa kabar, by the way? Oh, like, baik, baik, baik. Ya, baik. ngapain aja sekarang, Kak? Sekarang, uh, gue kemarin abis selesai promosi film, <laughs> terus yeah. abis itu nanti hari Minggu. Ini gue berangkat ke Bali buat kerjaan sebulan, dua bulan di Bali. Film lagi, bukan itu kayak semacam gue pengen nyanyiin lo, bro. Gue pengen bikin apa? apa? Gue jadi host buat program TV. No, way. Uh, yeah. serius, yeah. acara apa? TV apa? TV-nya belum bisa dibilang, tapi gue masih bisa bilang ya. proyeknya sekarang iya. Tapi kayak lu lah pasti kayak yang adventure gitu yang laki banget tuh acara mobil lah, motor. Sayangnya pastinya. enggak. Ini apa? <laughs> Jangan bilang gosip. Enggak enggak. <laughs> kayak reality show uh, couple matching gitu. No way, Inferno. Kalau bener juga gak mungkin gue sebut juga. Tapi kayak Inferno? Enggak enggak. enggak sah -sah Holy shit jauh. man, enggak. itu seru banget di pulau mana? Di Bali. Di bali, di bali ada satu pulau tersendiri dong. Enggak, di bali aja, gue aja di nginepnya di sana. Wow. Dan itu ceritanya nggak kayak Inferno sih, Mas gue yeah. agak, agak berbeda. Ya. Yeah. Cowoknya cuma satu, ceweknya banyak gitu. Ah, the bachelor. Jangan-jangan disebutin dong, jangan disebutin. The bachelor dong. Indonesia. Ya itu udah terlalu obvious, bro. Cowoknya cuma satu, <laughs> ceweknya banyak, apa lagi? <laughs> tapi keren sih kalau sampai itu dan lu hostnya apa lu Bachelor ya ya nggak mungkin lah ya, siapa tahu gue hostnya bro. itu pasti gue hostnya boh emang acara itu ada hostnya The Bachelor US ada ada hostnya? ada hostnya ada ada hostnya oh wah wow, ada Ih seru banget men. Gua pengen nyoba sebenarnya gue pengen bikin acara kayak gitu udah keduluan iya yeah? ya udahlah lo lo jadi apa yang hostnya apa gue pengen bikin oh, pengen, gua pengen bikin pengen produce acara itu Wah sorry bro, gue jadi burst your bubble Berang. ini. Lu lu tayang gak kapan? Tayangnya masih. Gue tayang ya. sebelum lu deh. <laughs> <laughs> By the way, congrats ya, semoga thank lancar you. semuanya ya, gue doain ya. Thank you, thank And you. speaking about drum, lu sejak kapan yeah. jadi ba nya uh, drum? Wah ini kalau nggak salah ya, aku ya, short term memory lu sejak kapan ya? Kalau nggak salah tahun lalu sih. Oh tahun lalu. Tahun lalu. Udah setahun. Mm -hmm. Ya. Kamu semua sama orang-orang drum asik terus awalnya nggak cerita produknya bakal drum Iya. Jadi ketemu dulu ya. makan sore ya, di ya. ngobrol-ngobrol ternyata ada nih produk kayak gini nih mas Oka apaan ya keluarin ya. cobain gue langsung yang ini ya. al duit lu langsung nah, mau iya. Yeah. lu kalau brand ambassador lu milih dari produknya apa duitnya kalau gue sih brandnya dulu sih Produknya dulu. Lo harus suka dulu. Gue harus, gua harus suka dan gue menganggap itu bisa bisa represent ah. gue dan right. dia represent gue juga dan sebaliknya mutual gitulah. Right, ini bisa right, langsung right. dimakan nih. Ini bisa, ini bener oh, nih okay. bro. Waduh, thank you. Jadi mutual gitu boy bayangan gue. Jadi yeah, yeah. dianya juga bisa up gue, gue bisa yeah. up dia. Iyalah tapi kalau ote Group mah the best man. Iya dong. Oh, mantap. Kan gua nggak mungkin jadi BE. Hmm. Cuci-cuci muka gitu kan nggak mungkin. OTE OT Group tuh ya, orang-orang yang kerja tuh, wah, top. Nggak bakal lu nemu orang-orang kerja kayak yang di OT Group gitu. Top banget ya. lah, Yeni itu kontrak doh, udah pasti bro. diperpanjang. Oh. Gila, nggak nggak nawar-nawar juga. Gak nawar-nawar. nawar-nawar gitu. gitu. Dan selalu naik gitu loh. Selalu selesai, naik gitu. naik gitu. Itu udah pasti Sumpah kayaknya. Sumpah gue happy banget jadi bagian dari OT Group. Sumpah. Ya enggak, ya enggak, iya. Lu, lu harus ya. Belum pernah gua ke perusahaan yang orang yang orang-orangnya tuh, wah uh, benar banget. Masa best lah. Iya kan? Nah, gue dengar-dengar katanya tahun depan kita mau disediain catering, bro. Setiap hari dikasih makanan, minuman. Iya makanan. gitu, bukan cuma ya, ya, minuman. Ya, 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 ya. Jadi pengeluaran juga makin berkurang. Dan gua juga ya, denger -denger, gue juga dengar-dengar mereka kan banyak produk ya selain alkohol gitu ya. Dengar-dengar kita mau dipakai lagi. Emang banyak banget mereka sih. Top top, emang the best, the best. Bar, dulu gue. <laughs> Anyway, bro, lo kan sekarang seorang aktor ya. Well, everybody knows you're an actor, lalu aktor salah satu aktor paling besar di negara kita. Waduh, dia kan film lo? udah banyak, berapa film sih yang lo udah mainin? Total I, total, kira-kira I lost count, man. Iya kan, gue rasa dua, tiga puluhan ada sih, tiga hmm. puluhan ya, tapi itu tiga puluhan sebetulnya kan masih masuk di akal sih buat gue dari right. setahun lo cuma ngambil dua, tiga, Iya, iya, ya, karena kalau ya, ya. kalau puluh lima puluh. Misalnya nih lo yeah. ngambil lo berapa? oh film lo berapa? 50 60 lo. Ya, yeah. Berarti lo setahun bisa banyak dan hmm, small roles gitu lo maksudnya. Yeah, yeah, yeah. Jadi ya memang porsinya segitu kalau do lo take small itu. roles apa harus gede? I do I do I do take small, small roles. roles yeah, small roles masih ngambil. Masih ngambil tapi small roles-nya itu contributes-nya seperti apa? Bercerita right. dan menantang atau enggak gitu. Right 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 right. Who is the Shah Rukh Khan of Indonesia in your opinion? It's a tough question karena Syarukan bisa yeah. sampai umur 60 ya, tapi masih kelihatan muda gitu. Right. Jadi patokan lo apa nih uh, karyanya dia atau how he maintains his Like image yeah, yeah maintain while. his name. Who is like the actor yang dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah mati, always in career. Would you consider yourself a Rukh Khan? Bah, well, I'm not that old yet. Jangan gitu dong. Kalau 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 teman-teman yeah. mungkin yang aktor senior gitu kayak Om Slamet kayak gitu ya, yeah. mungkin itu not a fair comparison lah bro maksudnya kan beliau juga ya, yeah, yeah, berbeda yeah. gitu kalau Saruka kan he still looks like he's right right forty something padahal right. dia udah jelas-jelas kalau nggak salah 60 deh kalau nggak salah right gitu. right right nggak, bisa Beneran. bukan perbandingan yang tepat lah dengan Beneran. dengan aktor Indonesia you know yang gue suka kadang-kadang gemes ya bro ya hmm. kita sekarang KKN 7 jutaan lebih ya yeah. ya yeah. Dan itu udah dibilang the highest penonton of all time mm. di Indonesia, mm. sedangkan populasi kita 270 juta orang. Mm. 7 juta aja udah dibilang the highest grossing mm. film ever. Terus sisanya orang-orang itu pada kemana? Ya, gue rasa Kay itu. Industri filmnya kenapa cuman kayak sekian persennya dari populasi kita doang? Gue rasa itu lebih banyak permasalahannya ada di theater chain sih. What do you mean? Ain. Ada beberapa daerah yang belum nyampe uh. teaternya ke daerah mereka gitu. Yeah, yeah. Kalau kita mah di, di Jakarta kita dari point A itu point B aja udah ada tiga mall, dan tiga-tiganya ada bioskop. Iya yeah, benar. Kan? Bener bener, bener. Yeah, di luar susah. Luar susah ya. Karena gue suka bingung ini, ini orang pada kemana gitu. Hmm. Kita bikin film capek gitu gede tapi sejuta aja udah dibilang box office. Yeah. It's crazy right? Kalau di India kayak sejuta kayak masih flop lah jatuhnya. India. India, right? Eh, iya sih, iya, iya, iya <laughs> kan? Karena India sama sama India, Cina for instance, ya. Mereka tuh nggak pernah nggak pernah die down sih. Kalau di Indonesia right. kan ada mati surinya kan di, di tahun yeah. 70 lagi naik-naiknya lagi kemas-kemasannya terus tahun 90 mati semua. Gimana yeah. sih? situ semua isinya sinetron. Yeah. Terus baru mulai lagi pas dia, pas daun di atas bantalnya Riza. Iya. Yeah. Tapi baru di situ ada apa dengan cinta gitu. Tapi yeah. kan sebelum itu kan tiba-tiba mati suri gitu kan. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, benar, mati Mati benar-benar gak ada tayangan yeah. di bioskop sama sekali, iya, yeah. tapi film-film luar ada, mm. tapi film lokalnya nggak ada, iya, yeah. Lu di tahap lu sekarang lu masih casting gak? Do you still do casting apa udah nggak lah? I I love doing casting, man, masih karena, karena menurut gue gini, karena supaya gue, karena kan yeah. gue pengen director atau produser itu kan nggak salah pilih, iya, yeah. dan kita juga bisa meyakinkan ke mereka kalau ya, yeah, we still got it gitu loh, right. Ya, right. jadi nggak ada salahnya juga sih casting. Mungkin dulu nggak mau casting tuh egonya gue waktu di awal-awal berkarir gitu. Sempat lu nggak mau. Sempat. <laughs> nah, nah, kan tapi kalau udah kalau udah kalau udah segini gue udah gue malah I look forward man to do, hmm. to do casting supaya right. gue bisa gue bisa tahu yang dia pengennya tuh gue seberapa dan gue bisa ngasihnya seberapa. Dan lebih bagus lagi kalau ada lawan main ya. Iya, sampai sekarang masih ada dunia casting gitu. They still do casting call? They still. They still. Cast. Online apa ngantri gitu? nggak uh, enggak ngantri sih palingan ketemuan ketemuan okay. terus habis itu kalau dikasih dikasih dikasih, dikasih dialog disuruh yeah. diavalin yeah. terus uh, they put camera in front of your face and then you do your lines and nah, Kalau misalkan ya artis baru atau orang yang mau jadi artis kan pasti ngantrinya panjang banget terus dipanggil satu persatu, you know pakai pelang hmm. terus casting kalau dapat role nya. Nah kalau for a big kalau pakai pelang tuh kayak homeless ya, men. bukan <laughs> that's what they, dulu gua begitu men. gua pakai pelang buat terus tulis nama gitu, gua casting nengok kanan lah, nengok kiri, that was my life. Dulu gua setiap hari begitu bro. Kalau misalkan kayak lu gitu, a big a big film actor gitu yang udah dikenal lah ya. What it's your process. They call you atau gimana gitu. Oh, Biar orang tahu nih kalau orang kalau, sekarang tuh diapain. Kalau, gitu? kalau 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 gue dulu well, I started out as an extra, man. Oke, okay, lu dulu extras. ya. Yeah, yeah, nah. Jadi awal itu memang uh, ada agennya yang nemuin gue. Mm. Ketemu di mall gitu. Mm. Nawarin kerjaan. Ya. Yeah. Gue pikir ya dia langsung ngomong sih, kerjaannya adalah yeah. sinetron yeah. dan ketika gue berpikir sinetron, ya udahlah gue bilang sama semua orang di rumah, ya. oh, gue mau main sinetron, hmm. <laughs> <laughs> gue bilang gitu. Cuma orang kaget, uh, keren, banget. belum, belum, belum kaget. <laughs> terus abis itu, ya udah, pas hari di hari H gue mesti syuting itu, gue hmm. datang lah, cuma dikasih tahu, gue suruh pakai, suruh bawa jas, naik meja, pakai pakaian rapi lah. Iya. Ya udah, Ternyata, pas sudah nyampe, udah mulai syuting, gue mikir, kok gue dikumpulin di sini rame-rame sama yeah, yeah. orang banyak banget, gue baca curiga, <laughs> cuman gue, I try to be positive, man." Yeah, yeah, karena yeah. kan gue, ya, yeah. kita kan, karena kan gue, yeah. gitu. <laughs> ya, gak, gue dulu nggak pernah ngerasa kayak gue gitu gitu. ya, jadi gak Am, yeah. um, the they, they, they must prepare something good for me. <laughs> <laughs> ini, <laughs> <laughs> ini pertama kali. Ini pertama, pertama kali, itu. gitu. I feel like I belong in that group, not in this group gitu <laughs> loh. Terus <laughs> <gak> <laughs> <tuk> akhirnya ya udah, waktu itu pas udah saatnya main, gue dipanggil sama, ya waktu itu astrada lah astradanya astrada yang jauh banget, bukan astrada satu, astrada yeah. tiga gitu. Dia ngarahin gue, dia megangin tangan gue, buat nggak gerak. Yeah. Terus ke belakang. Oh, sorry bro, mau ayam nggak sini? Sambil. Mau dong. Terus terus, terus, terus. terus terus habis itu dia bilang, euh, D, nanti kalau udah kalau udah mulai ada yang bilang action, yeah. kamu jangan gerak ya. Nanti pas saya lepas tangan kamu, kamu jalan ke sana. Jadi beli beli jus. Habis itu duduk di situ anteng dia aja terus ngomong ngomong ngomong, tapi nggak boleh keluar suaranya. <laughs> I'm like, yeah, I can do that. <laughs> yeah, but you didn't know itu kerjaan extras Lo gak tau. I tahu. know, man. Lo pikir lo akan muncul sih. <laughs> gue bakal muncul. Karena yeah. <laughs> pas gue ngeliat, gue ngeliat kameranya di mana, man. Gak kelihatan. Ternyata dia shooting a master shot ke dua orang pemeran utamanya cowok cewek itu. Gue di belakang yeah. lewat doang. Yeah, yeah. Gue ngomong, gue juga ngomongnya sama siapa juga. Gue gak tau. Kayak ngebeli minuman, oh udah beli jus. Terus gue ngomong gak, nggak keluar suara. Pas udah kelar, gue baru tahu men ternyata it was a call for it was an extra call extra call yeah, lu dibayar berapa itu kocap kocap lima hmm. dan karena pas gua gua gue lebih penasaran pas lu pulang lu ngomong ke keluarga lu mereka langsung nongkrongin tv pengen ngeliat muka lu jadi aktor and then what happened pas lewat lu malu gak gue bilangnya gue nggak jadi lo <laughs> <laughs> gak gue ngomongnya apa gue ngomongnya apa, apa, -apa? <laughs> I, I turned down the role <laughs> lo <laughs> lo belum jadi aja udah gak. agak sombong ya, baru pertama kali gak. udah agak nge lah. Pride bro, pride bro, pride bro, gak. ya kan. Benzi, lo kalau mau jadi aktor harus punya, harus, ya, dong, harus ya, punya ego itu, kalau ya, <laughs> kan? nggak kan muncul-muncul dong. Nah, kalau sekarang sekarang, apa? The, the 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 casting proses buat gua apa? Alfan, oka, oh, gua punya role ini, lu mau nggak gitu? Iya, biasanya sih gitu, lu hmm. mau apa enggak. Terus habis itu yang tahap yang kedua, gua nanya, lu ya. ada 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 scene yang mesti mesti gue act out apa enggak bang? Yeah. Oh ada nih mas Iya. Yeah. Kirimin, oke okay, yaudah castingnya kapan? Terus di situ ada siapa aja? Kalau gue nggak mau kalau di situ nggak ada sutradaranya, karena sutradaranya harus lihat siapa, siapa hmm. gitu loh. Enggak bukan, maksud gue dia juga harus melihat hasilnya. Oh iya iya. Yeah, 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 jangan, yeah, yeah, yeah. jangan orang casting doang yeah, yeah. gitu loh. Sekarang lo, oke, okay, what's your demand now? Huh? Demand lo apa? Semua aktor, semua artis kan pasti ada ridersnya lah. Lo kalau di hire buat film, what is your demand? gue kerjanya harusnya dari jam segini sampai sekian gue nggak mau ini gue nggak mau sex scene gak mau what's your demand kalau gue sih butuh trailer masa trailer van gitu kalau kalau trailer sih enggak ya gue bebas apa aja karena I think as for for in the Indonesian industry as a bit too much kalau nggak trailer ya terus kalau yang paling standar sih palingan jam ya jam kerja masuk jam apa balik jam apa ya Misalnya gue syuting sesubuh subuhnya gue mau, tapi kalau eh mulai sesubuh subuhnya gue mau, tapi kalau pulang sampai subuh gue tuh udah nggak bisa lagi. Oke, lu 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 gue request sampai misalnya cuma sampai jam 12 gitu. Iya iya. iya. Karena request jam 10 aja udah nggak mungkin lagi. Sinetron pun sama lo begitu ya? Kalau sinetron kan udah ribet tuh bro, sinetron iya. mah tayang kan. Kalau hmm. sinetron kan karena kejar tayang ya, mungkin gue kasih pengecualian sih. Hmm. Gue kasih pengecualian. Tapi sekarang lu ikatan cinta kan? Kemarin sempat. Sekarang udah nggak. Sekarang udah nggak. Why not? Kenapa lu keluar? Bukannya itu gede banget nantinya. Hah? Gue lagi bosen waktu itu. Gue mau ngapain ya? Ah, gue pengen coba iseng. sinetron seru kali ya. Eh, gak hmm. tau. Gak ada angin, gak ada hujan. Ada yang nawarin gue. Hmm. Mas, lu mau gak masuk ke ini? Ke Ingatan Cinta, gue bilang. I mean, ya, yeah, sure. Why not? Gue juga kenal right. orang-orangnya. Gue bilang, udah Jalan. Right. Terus pas di tengah jalan. Eh, bukan bukan tengah jalan. Pas sebelum gue mulai, gue udah ngomong. Ini di bulan Maret, gue masalah salah Bulan Maret gue yeah. ada kerjaan gue sampai di bulan Maret aja ya dan that's exactly six months hmm. setelah gue ngambil IC gue sampai enam bulan udah selesai hmm. gitu loh What happened between Arya Saloka and Amanda? Waduh, kenapa kenapa nanyanya ke gue, bro? Kan lu yang di dalam, gue mah nggak tahu, gue mah lihat berita. Waduh, gue bukan lambi turah, bro. Itu itu tapi beneran? Hah? Apa ya? Ada dating? I have no idea. gak, <laughs> know. <no. laughs> <laughs> lu nggak main sama mereka? oh gue kenal Gak gue kenal kalau kalau area kan gue kenal ramanda baru kenal di situ tapi untuk tahu cerita lebih lanjut nah gue kan ini kan kita ya it's a, it's a talk show jadi maksudnya it's what we hear from the news hmm. ya kan ini kayak ada yang bilang skripnya udah ngawur lah udah berhentiin aja lah terus sampai pemain-pemainnya aja udah katanya jenuh di dalam situ dan udah kayak what is it on set Lu yang di dalam situ emang kayak gimana ah, so... situasinya kayak apa I think that's that's what normally happens when you try to reach above 500 episodes. Oke. Okay. Itu that's udah 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 very human lo menulis right. di atas 500 episode lo kehabisan materi gitu. Right right right. Bahkan materi karakter gue, konflik-konflik karakter gue, premis yang ditujukan untuk karakter gue aja itu pengulangan sebetulnya kan. Right. Uh, apa repetition of the same conflict itu-itu terus. Yang mereka mulai dari awal gitu loh. Yeah, Cuman yeah, bedanya ini yeah. ada karakter baru dengan konfliknya yang sama gitu Ya, yeah, 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 Penyajiannya yeah. berbeda aja, orang-orangnya beda aja yeah, gitu Situasi loh. orang kerjanya gimana? Like the cameraman semua, the director udah kayak udah zombie. Hmm. Udah bener zombie. Yeah. Udah kayak gak ada gairah. Gak ada gairah. Gairah hmm. sih ada ya. Cuman maksud gue tuh gini, kayak beberapa sinetron yang tayang sebelum Ikatan Cinta. Iya. Yeah. Ketika sampai di akhir tahun sinetron yang belum yang 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 tayang udah duluan dari Ikatan Cinta itu kesalip jumlah episodenya hmm. sama Ikatan Cinta ya karena Ikatan Cinta nggak pernah ada nggak pernah ada hari bolong tanpa tayangan right iya jadi sinetron yang tayang tiga bulan lebih awal dari IC ya, ya. kalah kesalip, atau tahu dia udah 500 ini yang si yang sebelum tayang ini eh yang jauh sebelum Ikatan Cinta tayang ini masih ratus sekian gitu loh. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Karena dia ikatan cinta di, di, saat tayangan sepak bola tayang misalnya jam 10. Ya. Yeah. Di, tetap dijabarin tayang jam 11 juga tetap. Yeah, ya iyalah share-nya kayak sepak bola, share ikatan cinta ya you guys. 40% men. 40% share ya. 40 kadang pernah 42 terus kadang 35 itu udah kayak bola nasional. Kalau bola 48 mereka pernah 53. Gila kan? Yeah. 53% penduduk Indonesia nonton Ikatan Cinta. Iya. 53% men. Sedangkan bioskop aja 7 juta udah block box office. Ini Ikatan Cinta 130 juta orang yang nonton. I think itu resepinya salah satunya right time and the right moment sih. After you finish with The Bachelor, ditawarin oh, lagi ikatan man, cinta lo parah lo jangan nyebutin ini dong oh, yeah, 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 gila ya yeah, yeah. yeah. after you finish with the cowok nyari <laughs> cewek <laughs> ditawarin ikatan cinta bujuk saya kiri kan kalau suruh balik uh, gue udah ada kerjaan hmm. sih boy oh jadi udah yeah. ada mungkin gue mau aja sih cuman hmm. karena karena susahnya kan gini kan hmm. ini kan dengan dengan tidak adanya ppkm lagi kan yeah. industri perfilman lagi bangkit banget nih apalagi yeah. ada film Indonesia yang laris abis yeah. jadi gue sebetulnya udah ada sih tapi sebetulnya pengen banget tapi ya udahlah kau udah ada gimana dong itu jawaban semua artis ah schedule gue susah ah sebetulnya gue udah ada tapi gue pengen banget itu artinya lo gak mau <murna> <murna> <tap> karena gue juga waduh. gitu <murna> waduh nolak nggak kan <murna> enak ya Itulah, bangga jadi orang Indonesia, jeleknya orang Indonesia gitu. Kita tuh orangnya nggak enakan, bahasa basi. Kita bahasa basi, menghargai perasaan orang makanya nggak bisa langsung kayak bule gitu no gitu oh, Pak... jadi kalau kalian dengar schedule gue nggak bisa itu artinya gue nggak mau canda 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 <hila> kecuali buat pros It kita baru aja <ini> <in <usability> baru ngomongin kontrak lo ngomongin gitu <data> gue bercanda gue bercanda tapi setiap kali gue bilang schedule gue nggak bisa emang gue lagi ada di mana kan Lu lihat aja Instagram story gue <disappearance> anyway sejauh ini ya, lo kan berada pasti banyak lawan jenis main ya ada nggak uh, No, no kissing scene. Lawan jenis semuanya sih ada landak gitu. Ini <laughs> <laughs> binatang bro, lawan jenis gitu. Cuma ada dua jenis bro, cowok <laughs> cewek udah, udah gitu aja. udah. Lu berbagai macamnya. jenis. Bengok. Lu ada ini gak kayak gak pantangan gitu? Gak boleh, gue gak mau sex scene. Jadi gini, gue sebetulnya gak pernah menargetin gue nolak apa Parang. gitu loh ya. Takutnya gue dikat bro. <laughs> Tapi lo udah nikah? Enggak, maksudnya masih di enggak jadi main film. ya. Oh, oh. Mas Gue tuh gini: uh, <tuh> seesensial apa adegan itu? Gitu loh, yeah. Atau, sepenting ada, apa ya? Sepenting apa kalau misalnya itu diangkat? Apakah akan berpengaruh terhadap, misalnya, perjalanan psikologisnya, si yeah. karakter yang gue mainin? Ya, kayak berarti kayak misalnya lo mainin orang yang kayak si Joker gitu ya? Yeah penting gak sih dia digebukin di subway? Ya penting, penting. Lah, haruslah gitu kan. Yeah, yeah. Kalau saya gak mau adegan digebukin ya kan? right, Gak bisa. Right, 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 itu kan right. penting buat perjalanan psikologis lo. Kalau emang itu ceritanya Fifty Shades of Grey, Would you? Gak, play? Lah. gak ada menarik-menariknya. Nggak gitu, nggak. Oh lu kalau sampai segitu nggak mau? Nggak karena gue harus gue harus lihat yang yang gue seberapa penasaran sama ceritanya nih. Oh. Bukan penasaran sama ceweknya. Yeah, iya yeah, iya yeah. iya. <laughs> kalau <laughs> <Kalo> ceritanya bagus <laughs> dan lu kalo diharuskan. bagus, kan? iya. You will. Oh. I... Why not? Iya, maksud gua harus ada further, further discussion ya seberapa right. penting nih kayak gitu. Gua enggak right, bisa right. langsung iya aja, Bro, karena kan yeah, Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi lu nanya dulu. Iya. Yeah. Yeah, yeah, that's good cheers Bro. Yeah. Karena ini true actor, guys. Eh, ini gua dikasih juga nih. Lu mau? Lu mau, gua mau dong. Lu coba nih. Pros nih enak banget. Lu minum pros gak kalau bir? Minum dong. Ya kan? Gua dulu ya. Ruh. Sebelum gua minum Pro setiap hari, literally kalau ini gua nggak bohong. Ini gua bukan ngejilat pantat Pro ya, guys. Karena gua diisiin mulu karena sama Pro ya. Gua minum Pro awal-awal kayak beda sama bir yang lain kan. Ada hmm. ada ada dia tuh ada rasa uh, grain-nya. Apa sih grain bahasa Indonesia, guys? Oh, ini apa? Uh, apa sih? Gandum. 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 Kerasa gandumnya. Nah, selama kelamaan lu minum Pro terus ya, lu minum yang lain jadi jadi off. Yeah, Oke, okay. off. This is the best. This is the best. Yes, <laughs> Tapi mungkin ini lebih berasa, berasa lagi kalau yang represent dua orang, Kalau apa yang represent ini dua orang, gua setuju, gua setuju. Iya, yeah. gua setuju. Gua setuju. Ini gila sih. No, I mean I agree with you harus dua orang, harus dua orang laki-laki gitu kan. Hmm. Wah, kayak kencang gitu. Gua tadi minum drum lo ya enak sih, cuman ada yang kurang apa gitu, kayak kurang kurang dua orang juga nah, <laughs> yang ngerepresent. Itu gitu. dia. <laughs> <laughs> tandem is better yeah. than no tandem. Yeah. Iya, right. Ini... image dan branding tuh ngefek rasa. Nah, tadi gua nyoba nih coba ya. Kurang, kurang apa? Iya yeah, masih kurang, yeah. masih kurang satu orang. Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> dengar, <laughs> oh my god, Andreas di luar, <laughs> <laughs> By the way, lu uh, ngejalanin rutinitas shooting lu segala gitu. What do you do when you are tired, when you are bored, when you are jenuh gitu? Dude, to be honest with you, man, I don't, win, I, don't I don't mean to promote anything, but yeah. this this keeps me company. This is this is my best friend. Oh, you take it everywhere. Yeah. Nah, karena karena kar 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 gini, lah, gila. Gue 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 di 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 dan ini bukan cuma buat gue loh bro, Iya, yeah, iya. Yeah. buat teman-teman kru. Oh ya? Yeah. Iya. Yeah. Wow, karena buat buat gue pribadi ya, ini salah banget kalau orang minum kayak begini in their spare time tuh menurut gue salah. Right. Tapi minum itu as kalau buat gua, buat buat gue adalah as a habit buat to istilahnya to resurrect myself. Wah gila. marketingnya the best. Eh nah, gue juga kalau gue ya bukan cuma di spare time, gue baksos gue kasih pros. <laughs> Gue anytime, gue minum pros. Gue ketemu orang, gue kasih pros. Waiter tadi di luar, gue kasih kaleng. Ih, semuanya. Hmm. Ini, ini kita sini mau ngapain, bro? Mau one up, dapat deal baru. <laughs> <laughs> nothing wrong, nothing wrong. Nothing, nothing wrong. wrong, nothing wrong. You might as well do it on camera. <laughs> oh my God. By the way, uh, you still like acting but you're over it? Nih, gue jujur aja ya, singkat cerita ya. No. Karena gue itu, I work so much. Yeah, I love my job. Cuman ada momen di mana it turns very robotic. Jadi kayak serasa kayak gua ngerasa I do the same thing over and over again. Udah udah tahu apa yang bakal keluar like, seolah-olah I don't even think. Kayak udah itu keluar sendiri gitu. Ini Jadi host, hosting. Iya, yeah, as a host. Like the the shit I do gitu. Sometimes kalau lagi jenuh, I feel very robotic. Jadi kayak like you said, di ikatan cinta mungkin gairahnya udah nggak ada. Sometimes ada momen di mana gairahnya tuh nggak ada, cuman udah kayak otomatis aja. Yeah. Do you feel that way? I do sometimes, and there's nothing wrong with that. Dan yeah. menurut gue itu, uh, it fluctuates ya. Right. Maksud gue kadang-kadang lo bisa ngerasa lagi bosan ya, bosan banget. Tapi ketika lo lagi ngerasa lo butuh sesuatu, apa lo nggak tahu ya? Dan itu ternyata your longing for your passion. Right. Karena gue tuh orangnya gini boy. Kayak misalnya gue abis main film gitu ya, gue harus ada ada rehatnya. Karena untuk Gue punya kehidupan gue pribadi, ya, gue ketemu sama keluarga, ya, gue harus sama temen itu penting banget kan. Ya. Karena isi kepala, I'm, I'm so occupied with my work, ya. I could not think anything else but my own character. Udah gitu doang. Right. right. Jadi ketika pas gue lepas itu, gue bener-bener lagi kayak lagi vacation. Iya, iya, iya. Gitu loh. Uh, dan, dan ini gue ngomongin tipe-tipe film yang buk, yang solitary gitu ya, atau cuman berdua gitu, tapi kalau yang misalnya rame-rame, kayak tipe-tipe misalnya gathering, atau ar arisan gitu, it's, it's fun. Hmm. Tapi kalau misalnya lo main sendiri, cuma atau berdua gitu, it's very stressful. Iya, iya, iya. People yeah. say that, uh, oh, uh, giliran pas lo acting, lo tuh kayak lagi holiday, karena lo menjalani sesuatu yang lo lengan suka cita. Ya kalau lagi ketemu uh, filmnya adalah tipe-tipe road trip. Uh, road trip atau seru berlima, yeah, gitu. yeah, tapi ketika lo main film yang isinya cuma berdua yeah, atau yeah, sendiri, yeah. Yeah, yeah. believe me, man, it's it's nothing like holiday. <laughs> lo, lo harus karena main acting tuh main sendiri itu lebih susah yeah. dibandingin lo lo punya teman iya. Ya, karena oh, you fear of each other, no? Yes, you fear of each yeah. other, exactly. Dan yeah. kalau lo sendiri, ya lo harus bisa uh, stimulate your own yeah. self. Bener, bener. I agree. Same with hosting. If I don't have a guest, gue bingung ngomong apa. Gua gak bisa ngomong ke kamera sendiri itu about my life for what. Tapi lo ngebayangin ya apa? Apa? Lo ngebayangin bayangin ya kalau lo sendiri kalo lo? Kalau gua ya. kalau gue sendiri ngomongnya, ya hmm. itu dia jadi robot, robotik aja. Udah jadi robotik udah nggak tau ngapain. And penontonnya, fact. Kalau misalkan tau kita gitu, ya? on stage dan banyak penonton dan kita dapat energi dari mereka. Kita kayak ke, ke isi bensinnya, lu ngerti ya? E, Cuma kalau benar-benar kayak pas COVID times, kita harus ngisi-ngisi acara gitu, like let's say Indonesian Idol nggak ada penonton or whatever gitu, so krik krik rasanya, you know what I mean? Vibe-nya jadi krik krik banget terus energi kita juga jadi kayak di kompres gitu, aduh. Jadi awal e, opening lo happy, semakin jalan acaranya lu udah kayak lost energy karena there's no energy feeding you. Itu dari audiencenya doang apa? apa kalau misalnya acara yang memang nggak ada audiensnya lo gitu juga uh, audience itu penting kalau yang nggak ada audiensnya lawan tiktok has to be right cuman seandainya kata nggak dapat yang right juga which is banyak sekali you know, kita kan ketemu orang kan beda beda karakter bro sebut aja namanya bro Hah? sebut aja apa? <laughs> takut gue Ya kayak gitu kalau TikTok ada kurang enak ya jadi robot lagi, ngerti gak? Yeah. Ya udah, you don't enjoy the moment, but you just know how to make the moment work for the filming. Jadi oke, okay. misalnya lo lo nggak host yeah. bareng sama orang yang itu itu aja lo nggak masalah, yang penting lo nyambung, 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 nggak masalah. Kalau lo kan kalau bisa rame kan, kalau sama satu orang itu doang kan lo jadi nggak enak kan, jadi males kan? Iya. Yeah. 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 Nah kalau 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 gue kadang-kadang gini. Uh, Kadang-kadang kita kan pengen ya yeah. lawan mainnya beda-beda di setiap film ya. Yeah. Tapi karena gue tahu, wah, yang ini kayaknya nggak nyambung, nggak yeah, yeah. pas gitu, nggak video nya nggak yeah. enak. Kadang-kadang tuh nggak bisa nggak nggak bisa dipungkiri, bilang oh, lo, kamu tebelnya mainnya masih apa kak? Main ini, oh, namanya itu itu lagi gue sebut ya. Nah, lo kayak gitu nggak? Iya. Yeah. Gue, iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Gue selalu kadang-kadang dapat host. There's not many people, dude. They can do it. Ho Maksudnya host orang orangnya itu itu aja yang selalu dipakai. You know, you see the same people every single time. Nanti lu, lu kan masuk ke hosting nih sekarang kan? Nah, bukan berarti gua bakal lama juga di sana sih. No, make it long. Hah? You should make it long. And take your job? You can take my job. <laughs> you can take you can take my job. It's fine. <laughs> <laughs> Yang but they, I produce the show. <laughs> 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 lu satu episode dibayar berapa bro? Kalau boleh tahu. Ya, kenapa nanyanya di on cam lu kadang-kadang gila juga sih. Yeah, I'm very casual. <laughs> Jujur aja, gue sekitar satu million US dollar. Waduh, waduh. Eh. Apa <hansian> lagi? Lu bayar tapi lah ya. Nggak, gue, gue kalau gue menurut gue kerjaan That's money gue, matter. Uh, nah, ini dia, gue mau jawab. Nah. Kalau misalnya, karena gue kan juga banyak ngalamin kejenuhan yang kayak tadi lo bilang kan. Uh -uh. Terus memang ada di satu di satu time of life di mana sekarang gitu ya, kayak gue tiba-tiba out of the blue ada yang nawarin gue kerjaan yang bukan acting iya. dan menurut gue itu kayak yakin mau hire saya <laughs> so, gue tau begitu iya masuk kah uh. lo oh yaudah coba casting dulu terus coba casting jadi host jadi host gitu kan terus gue gue I shit you not man gue pulang situ gue bilang I think I did a pretty shitty job <laughs> shitty casting gue gitu. terus, -terus. pas udah lah mas oke okay ya. Is this for okay. this one? This, this one. Yeah. that you're doing, iya, yeah, gue gak pernah lagi, soalnya. Oh, oh ya, gue ya, ya, ya. gitu. Gue seumur hidup gak pernah gue Dulu, oh. hah, emang beneran belum? Iya, ntar ada workshopnya gitu. Oh, gitu. Karena gue butuh, butuh penyegaran gitu ya. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. gue butuh sesuatu yang baru gitu ya. Iya, yeah. gue nggak gue gak terlalu alot gue yeah, dalam yeah, yeah, yeah. perihal negosiasi right. karena buat gue. Ini 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 lebih banyak penyuluhannya dibandingin yeah. gue rekreasinya gitu. Yeah, loh. Bener, bener, Karena kan acting lagi acting lagi. Ya no, disuruh marah lagi disuruh capek, nangis lagi capek, capek bro. Capek, bro, bro. Capek, gue, capek. Gini gue pengen kerja nyantain juga nggak terlalu banyak yeah. gue bisa ngafalin kok. Yeah. Still make sense to me, yaudah, ya udah. Oke okay, do it lo hosting hosting segmentnya apa? Segment opening terus paling VO narasi. Ini lo menebak acaranya apa? Atau kan sih lo? Ntar bagian eliminasi gitu kan? <laughs> bagian eliminasi. Like, it's, it's, really fun. Iya ya kayak gitu. The Bachelor is a fun show. <laughs> Gak ada approval sentence dari gue, jadi gue. Ya. Ini masih abu-abu ya. Seru, semoga kita one day sepanggung ya bro. Ya. Iya bro, gue pengen. Itu bakal seru banget man. Sepanggung mempromosikan drum and brass. Yeah, Mantap. Mantap. By the way, lu yang itu udah syuting belum kan? Apa? The, the, hosting gig belum? Oh, gue nanti tanggal 30 Oke, okay, jadi di filming dulu, baru nanti tayangan nanti kan? Nggak mungkin live tayang. Enggak lah. Oke, 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 oke. That's fun. Yeah. Lu juga rapper, right? Gue juga tahu lu suka musik. Ah, right? tuh gila, men. Waktu gue masih kecil, bro. Iya. Yeah. Masih gue kecil. Sekarang? Sekarang gue udah tua. Yeah. <laughs> what do you think? You know, you know, you know what I feel. Gue kan pernah ngerap ngerap dikit lah, karena black. I like black music. Ya, kan? jadi gue suka kayak di. Rap, -rap sekali, -sekali di black music? I love black music. Oke. Okay, okay. Jadi, jadi kayak di panggung-panggung gue disuruh ngerap atau dimanapun lah ada acara gue disuruh ngerap ngerap, tapi lagunya itu itu aja yang gue ya kan. <laughs> Terus kemana-mana gue jadi bintang tamu, selalu di label ya. Jadi kalau Boy William selain host, selebriti, rapper. They, they, always try to be a no, rapper there. Brings me so much fucking pressure. <laughs> kayak lagunya yang gua tau cuma tiga guys. And you call me a rapper? Dan itu selalu ada. Itu siapa yang bikin stigma itu? Stupid Wikipedia. Who wrote Wikipedia, man? Kita kan bisa delete ya apa ya? Kita kan bisa edit Wikipedia ya bro ya? Emang bisa? Gak tau, makanya gunanya nanya lu. Bisa. Oh bisa. Bisa gak sih? Bisa. Nama gua isinya rapper dong, Cuk. Gue gak ada banget. bentuk kayak rapper sama sekali, bentuk gue kayak begini. Terus orang ngira-ngira kayak gue tuh sok-sok black banget gitu. Padahal <laughs> gue gak ada sok-soknya. <laughs> Aduh. Oh, okay. So that was when you were a kid ya? Yeah? The whole rapping thing? Ya. Yeah. yeah. you sing Aduh. too? No, I don't. Just rap? Just rap. Tapi Apa Tupac, Tupac banget, Biggie man. gitu. Lu, lu zaman siapa? Kau kak? Ah, gue sukanya Nas sih. Nas? Nas. Ya, Nas ya, keren banget. zaman J. sekarang lu dengerin gak? J. Cole, Drake. J. Cole, bu J. Cole bukan zaman sekarang dong. J. Cole, J. Cole. J. Cole otw sekarang, Ya, ya bisa dibilang lah yeah, bisa dibilang yeah, ya. J. Cole, Kendrick gitu kan yeah, Kendrick. tapi kan mereka itu nggak I won't categorize them as now rappers. kalau now Migos 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 terus siapa lagi sih itu? Meg the Stallion Temptation kayak gitu gitu kan ya yeah, Temptation yeah, nah, Temptation terus ya kalau Drake sih masih ya sampai Drake sekarang, sampai ya, masih sekarang. Masih, sih Drake oh, sampai sekarang Drake mah sih, sih amazing ini sekarang yang lagi kenceng ini nih Lil Nas Lil Nas, Nas uh, ya. Lil Nas siapa lagi ya kalian dengerin rap music gak ya. Lil Nas tuh sebetulnya udah agak lama ya, cuma sampai sekarang masih ada kencang banget dia, The kencang. Yang lagi paling kencang tuh ini future, future mah udah lama. Udah itu lama gengnya, Kendrick. gengnya Kendrick, gengnya Kendrick. Yang sekarang kencang tuh si Nas sama Meg The Stallion. gua gak tau tuh siapa Megan, Megan, Megan si? Stallion. gak tau, yang mana sih? Tinggi, black girl, rambut panjang, dia kayak gantiannya Cardi B. Oh, kayak tipe tipe Cardi B gitu ya? Tipe tipe, hmm. lagi happening banget man. tapi gue ter terus terang main gue udah gak terlalu dengerin musik uh, New Days rappers ah. gitu loh. Karena gue gue lumayan berhenti tuh di di 2000 ish gue stop tuh. Right, right, right. Nah, Lo? I still listen. Karena kan kerjaan gue kan banyak hubungan sama musik. Oh iya, okay. kan. benar benar. I'm always around music. Lo kalau lo apa selain acting? Business? Do you have business on the No, I don't. Gue, I'm a pure actor, man. You're a man. Yes, man. Gue gak, gue gak, gue memang udah, I dedicate my life for for film, man. Iya, yeah, yeah, yeah. itu udah pilihan gue. That's ya Allah, cool, mantapnya. Ya? That's cool, ya? orang yang nemu jati dirinya. Iya, is... karena karena gini loh, gue, gue, gue kalau misalnya gue main film itu ya, gue kepala gue tuh udah occupied banget sampai-sampai it takes away a lot yeah, yeah, from yeah. everything gitu loh. Yeah, yeah, yeah. It takes me away from my wife, it takes yeah. me away from my children. Yeah, yeah, yeah. Misalnya ada keluarga gue lagi sakit, it takes me away from that gitu yeah. Jadi kayak gue dialihin ke stres yang baru tapi it's fun. Gitu. Like how psycho are you of an actor? Masa ada orang kayak Johnny Depp gitu? Atau Heath Ledger jadi Joker terus dia nggak bisa keluar lagi dari peran itu. You know what I mean? Dia benar-benar berubah jadi Joker sampai dia harus terapi supaya dia bisa keluar dari peran itu. How psycho are you? Kalau kalau menurut gue orang yang melakukan terapi metode seperti itu adalah uh, he's trying to do something different. Dia, uh -huh. dia 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 nggak pengen menggunakan formula yang udah dia gunakan di film-film sebelumnya. Oke. Okay. Makanya kayak semacam eksperimental gitu. Kalau yeah, gue, yeah. gue sih nggak, kalau gue sih nggak nggak eksperimental base. Kalau gue tuh lebih ke script base. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya gue baca, gue 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 selalu bilang gini, misalnya gue baca skenario film itu, itu ibaratnya perumpamaan gue adalah ibaratnya uh, orang baca kitab suci gitu loh. Ya. Yeah. Jadi if there's a sentence But it it implies to a lot of things. Dan apa yang bisa gue gue wujudin di depan kamera itu belum tentu sama ama yang dimaksud sama writer. Right. Kalau bisa writernya bisa kita <coughs> bisa, bisa kita impress. Kayak wow. Iya. Itu kan yang namanya. This is more than what I wrote. Iya. Yeah, itu kan namanya kan reading between the lines kan. Iya. Yep. Kalau dia penulisnya nulis tapi what's between the lines Yeah. what they don't know i will show it in right. the pan right. camera well right, right. because script-based dibandingin in yeah, yeah, yeah. based. Yeah, yeah 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 two different type of actors yeah 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 kan? is your wife okay with you playing with other girls either where's my job man it brings yeah, money she, she oh. understands she understands she yeah. understands yeah, yeah. no well, matter who it is pananga like dia come home you come home this she has a problem with one of the girl actors gitu, gitu. kalau mancing mancing sih bro, kalau huh? mancing mancing, oh berarti ada dong, nggak <laughs> nggak, Ber berarti nggak ada, nggak ada, ada. bukan berarti ada, nggak <laughs> ada. Tapi kadang-kadang suka ada gitu ya, huh? suka gitu nggak, like jealousy towards your co-star. Wah oh, kalau kayak gitu sih, gue rasa normal ya. Ya. Yeah. Cuman kan bagaimana kita bisa bisa jujur sama dia, apa adanya, it's just being a professional. Iya iya iya. Ya, Karena yeah. menurut gue yang paling penting di di di, di, di kerjaan gue sama di di hubungan gue di rumah sama dia itu gimana gue keluar rumah gue bisa tenang tanpa harus harus kayak oh, I gotta reply gue harus bahasin. sih kalau ketika gue nggak reply I know that she feels uh, tenang. secure tenang yeah, tenang Iya. Yeah. you know what I heard ini pernah gue denger ya I don't know if this is good or a bad thing kata hati-hati pacaran sama aktor atau aktris this is what I heard ya yeah alasannya apa ya positifnya adalah they can be very sensitive to you ngerti gak maksudnya hmm. mereka mereka bisa menyayangi tapi on the other side katanya lu nggak tahu kapan dia lagi acting depan lo bisa aja dia nangis itu pura-pura bisa aja dia lagi marah itu pura-pura bisa aja dia mau sesuatu dia butuh sesuatu tinggal actingin aja supaya dapet Has that ever applied in your relationship? Lu pernah gak <laughs> use your acting skills <laughs> untuk mendapatkan sesuatu that you want in your relationship? Nah, kalau, kalau, kalau mungkin, kalau dulu, mungkin kali ya, mungkin kalau dulu pernah, tapi kalau kesini, kesini ya, ketika yeah. gue paham seni peran itu apa. Yeah gue 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 sangat jauh sama yang kayak gitu-gitu. Right, right. Tapi dulu ya dulu yeah, ya karena yeah, yeah. kita kan manusia ya. Yeah, bro, yeah, yeah. ya. Pasti lalu pakai lah. Pasti lah ada lah. Tapi yeah, ketika yeah. pas gue paham uh, seni peran itu apa, gue gue tahu sih kalau semakin gue semakin bohong sama diri gue sendiri, yeah. gue malah semakin enam sama uh. rasa itu. Tapi ketika hmm. gue jujur, gue hmm. akan dimudahin tuh jalannya gitu. Hmm. Terus secara nggak langsung sih. Kalau misalnya gue kayak 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 misalnya kayak nangis gitu terus yeah. gue latih lo enam lama-lama men, yeah. lo nangis aja, lo latih lo enam lama-lama. Can you cry on the spot? Enggak enggak gue nggak bisa, gue hmm. harus ada skenario dan harus ada kalimat-kalimat yang touching. Touching menurut gue, karena gue pernah gini, kayak misalnya gue bilang, oh men, uh, lo ada ini ya adegannya uh, nangis kayak gini terus gue Gue skenario nya gue udah busuk banget bro Dan gue gak mungkin bisa nangis sini lah Seperti gini TV man, Gue right, right. bilang Ini buruk banget Gue bilang yeah. Oh gitu mas gua bilang Iya Gue bilang Lo mau lo yang baca gak? Jangan gue Lo juga yeah, baca yeah, dong yeah, yeah. Kalau lo mau Terus pasti baca bisa, ya, ya, sampah gitu Iya sampah gitu kan Gue yeah. gue selalu ngasih per perumpamaan kayak Misalnya misalnya, nonton notebook gitu, men. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Lo nggak perlu nonton notebook, lo yeah. baca skenario -nya notebook kan udah, ada udah tuh di, di lo Download sendiri. udah berasa kan? Iya, yeah. nah, itu yang lo jujur terhadap diri lo tuh yang itu maksud gue. Right, right, right. Tapi right. kalau lo bilang, oke, oh, oke, okay, okay, gue pakai Insta dulu. udah, right. udah nggak mungkin sih, men. Right. Jadi, tapi pernah nggak lo cheating pakai Insta? Sering, oh sering, sering, sering banget. Dan menurut gue itu karena udah request director kan, dia yeah, bilang yeah. cepetan oh, gitu Iya bukan, Gak cepetan gitu juga. Tapi <tuh, tuh>, gue timpuk balik kali gue <tuh>, cepetan Enggak, dia bilang, e -enggak, mas, emang ternyata emang grafiknya kayak begini, gua bilang, uh -huh. oh ya udah, oke, okay. right, if right. that's what you want, ya udah. Tapi just so you know, right. script sucks man. Right, gue, right. bisa bilang kayak begitu. Gitu. Karena, yeah, yeah, yeah. karena gue ada beberapa film-film gue yang, yang yang belum tayang juga. Ada apa? Gue lumayan, gue lumayan bangga main di film itu karena. Penulisnya bagus, sutradaranya bagus, dan identik laraf effort for me right. to do it gitu loh. iya, yeah, iya. Yeah, 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 yeah. Ada yang kayak gitu. Iya, iya, ya. You're right, you're right. Dulu ya, gue kan sempat beberapa kali main film ya. I can never cry. Gue nggak bisa mau baca skripnya. This is a thing with you. You're talented like that. Gue baca skrip mau sedih apapun, mau siapa mati kayak mau siapa, gue nggak bisa nggak bisa nangis ini tuh bro. Oh, gitu? Gua, no, I fake everything. Jadi lu tau gak dulu kan kalau kita kepanasan kalau ada kipas dong tau gak kipas hand hmm. gue pelototin aja tuh kipas tuh sampai kering mata gue kan keluar air mata ya kan udah mulai peri 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 baru keluar air mata and oke like, okay, let's go let's go you take 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 take. gue gak tau kenapa disuruh merenung lah dimasukin ke ruangan coba masukin ke dalam hati masukin nggak ke... masuk men lo bukan lo belum terbiasa kali mungkin kali ya gue nggak tahu tekniknya gimana cara masukin itu dialog nah, ke sebut, hati sebut, sebut, kalau menurut gue itu bukan teknik boy maksud gue ini lebih ah. ke ke fokus sih, fokus yang udah tingkat yang di atasnya lagi. Ya right. lo lo you ditch everything sehari-hari lo, lo coba milih untuk mikirin itu aja dan kayak misalnya, misalnya gini deh, kayak misalnya gue nonton film di HP yeah. sama gue nonton film di bioskop, rasanya yeah. beda banget. Karena di, di di bioskop gue semua itu ketutupan sistemnya kerasa ya, sistemnya kerasa yeah. gue yeah. dipaksa buat fokus, gue dipaksa buat nggak megang handphone. Yeah. Tapi ketika gue nonton di handphone itu buyar man, semua semuanya dan right. gue itu gue 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 pakai analogi itu buat lo misalnya disuruh adegan sedih, adegan yeah. nangis yeah. gitu Ketika lo punya kemampuan buat zone out atau konsentrasi atau fokus yang tingkat tinggi, gue rasa itu bisa dicapai. M mungkin lo waktu itu bukan waktu itu atau mungkin kapan aja itu lo stress, lo overthinkers, lo mikir gue belum ngebales WA temen gue. Iya, iya, ya. jadi belum, gak masuk. Gue, gue kasih contoh gini. Iya. Yeah. Gue pernah ngomong di, di gue sebut aja ya. Gue yeah. ngomong di podcastnya si Daniel. Gue pernah diwawancari podcastnya yeah, si Daniel. Iya, Iya, itu kan kayak gini bro. Kayak misalnya gue pernah gini. Gue, gue tuh punya masalah sama misalnya berdoa gitu ya bro. Gue, gue, gue berdoa gitu. Terus gue lagi berdoa, gue lagi ngomong sama Tuhan. Terus tiba-tiba ada orang buka pintu, pembantu gue mau ngepel gitu, <trik -trak> gitu <moved> gue pasti keganggu banget suaranya. Tapi kalau buat orang yang kusyuk, dia pembantunya datang aja dia nggak dia denger. Iya bener. Itu tingkat konsentrasi yang ketika lo butuhin, okay. ketika lo... Lagi memerankan sesuatu. Lagi memerankan sesuatu, bilang, <tuk> eh silence, diam, semuanya yeah. diam. Itu tiba-tiba hilang semua suara, men. Iya. Yeah. Bahkan kameramen aja bisa very respectful ke lo, nggak ngomong dia. Yeah. Mau itu gambarnya out focus, mau dia apa, dia diem aja. Keren ya. sudah selesai nah. Ini Itu. kita benar-benar kayak acting 101. Ini kayak sekolah acting di sini. You know dari tadi obrolan kita ya gue belajar banyak banget tentang dunia acting gara-gara lu man. I learned so much. Serius man? Yeah. Like so many things like you just taught me now. Keren banget. Jadi buat kalian yang lagi nonton punya cita-cita mau jadi aktor atau actress atau apa, spread this video dan belajarlah dari seorang Oka Antara, aktor sejati, Yes. Nah. <laughs> And we just clap like five times. Guys, let's make it six. <laughs> let's clap again. <laughs> Alright, sekarang let's play a game. Mengenal lebih dalam seorang oka antara. Oke? Okay? Selalu ada momen penting yang harus dirayakan. Ketika momen itu datang, rayakanlah dengan meriah. Bersama dengan orang-orang terbaik. Hidangan istimewa. Ayo. Dan bir Indonesia punya. Ini buat 21. kita semua percaya ini yang menjadikannya sempurna oh, Indonesia punya good people dan kuliner Oka ini jawab cepat ya. Satu kata buat seorang Oka antara Oh gue. Yeah! Uh, bodoh. <laughs> 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 Alright, apa yang orang nggak tahu tentang seorang Oka? Uh, gue orangnya pemalu. Lu pemalu? Iya, Bro. No way. Iya beneran. Kayak gue? Hah? Itu. Serius? Tuh, semua orang langsung ketawa kalau gue ngomong. Lu tahu gak eh. gue introvert? No, no, no. Lu tau nggak yang bikin oh. gue jadi nggak pemalu apa? Apa? Drum. <laughs> Ini, Bro. Keren. Siapa <laughs> <Sampai> yang ngomong? <laughs> keren. Itu iya. iya. dahsyat loh bisa merubah hidup gue tuh. Keren. Gila loh. Maka makanya gue sampai sekarang masih malu-malu ya. Soalnya gue belum di ini nama. Hey. <laughs> oh wow. Oke. Okay. Hal apa yang paling lo gak suka dari pasangan lo? Ah, uh, cuek. Oh. <laughs> Lu demen yang lebih perhatian gitu orangnya. Oh, nah, iyalah. Lu romantis dulu dia. Ya? Not really lah, man. That that's let let my my ini istri gue yang menjawab lah. Kalau itu. Let her judge. Yeah, let her judge. Hal yang paling sulit yang pernah lu alamin selama di dunia entertainment. Paling sulit apa ya? Aduh, paling sulit apaan? Is that even a, a, question? that's, that's a question, bro. You Hal gotta respond sulit. yang paling sulit di entertainment. Oh, um, uh, berharap gue bisa mendatangkan jutaan penonton. oh, <laughs> itu pressure man. iya, 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 ya. Not everybody can do that. Who's anybody. the hardest co-star you ever worked with? Come on man, lo nggak nanya itu di sini kan? <laughs> lo parah sih. <laughs> The Hardest co bisikin aja ke gue. Inisial, inisial, inisial. Ah, apa yang buat lo marah? Enggak kok! Bukan! Baca tuh! Mana? Siapa artis siapa yang paling susah diajak kerja sama? Sama lu nonton film. Aduh. Inisial, Aduh. Aduh. Inisial ya, inisial, inisial. Waduh. Inisial pertama. Enggak, susah kan bukan dalam arti ribet atau apa kan. Kayak udah susah connect-nya, chemistry-nya, perannya yang okay. gak dapet. Oke, okay. gitu. ini karena kebetulan ini laki, jadi gue cuek aja ngomongnya. Iya, yeah, siapa? Inisialnya E.A. a nah, e E-E-A. Terken Ya enggak. <laughs> ya oke lah. Seterkenal apa? Seterkenal lu nggak? <laughs> Gila. Somb <laughs> sombong banget bro. Gua <laughs> <laughs> <Wah>, marah. Gua <laughs> marah enggak Eh e siapa guys? Enggak, e udah 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 udah. Ayo, udah, gua enggak bisa pulang nih kalau gua belum tahu namanya. Udah enggak lewat, Bro. Aja. Hal apa yang bikin lo marah besar? Uh, orang yang nggak ngomong jujur. itu, too. Sama. Yeah, man. Annoying. Yeah. Dan itu juga bukan berlaku sama pasangan, tapi kehidupan profesional. Yeah, anywhere, Jadi anywhere. Mungkin. Menurut lo penting gak sih bahagiain istri? Dan kenapa? Penting karena dia she's in charge at home when you're not there. Right. Hal apa yang bisa buat lo bad mood? Uh, lies. Lo kayak sama gue sama deh. What's yeah, your star bro. sign? Cancer. Oh, Oke. Okay. Lo? Libra. Yeah, we're kind of similar. Yeah. I hate lies, man. Yeah, man. Just tell the truth, easy. Yeah, exactly. Yeah, kan? Yeah. Hidup lebih juga. Right, right, right. How jadi artis, lo jadi apa, bro? Main basket. Biggest achievement? Uh, uh, winning an award. Winning an award? Yeah, You've yeah. never won an award before? I've won, but. Gua pernah, uh, hmm. Gue pernah dapat penghargaan dari luar, and I think that's something big. Right. That's amazing bro. Keren lah. Gue cuma, gue sering banget ya masuk nominasi. I've never won one award. Gila, I am underappreciated. Enggak gitu lah. Award doesn't determine anything. Cuman, memang. Belum waktunya, boy. Iya. Mas kapan waktunya? Tunggu gue redup. Can you rap for me? Coba dong rap dong. One more, one more. Bro, yeah. gue umur 19 itu, bro. Gue lo tau gak sekarang umur gue berapa? <laughs> berapa? 41. Oh shit, sure. I thought you're Udah 23. Lama <laughs> banget man. <laughs> <laughs> Semua itu berkat drum. Ah, lo pengen tambah muda, yeah. kelihatan energetik. Yeah. Ini man. Oke, okay, nah sekarang guys kita mau nanya brand ambassador drum di sini ya. What he thinks about things in life? Oke. Okay? This is Komentar-komentar uh, tentang isu-isu aja that goes around in our social circle. Mm -hmm. What do you think about it? Yang pertama, kalau tiba-tiba let's say istri lu ketahuan selingkuh, what do you think about that? Lo akan lakuin apa? I would ask her why. Would you divorce her? Uh, tergantung dia bisa jawab. Gue puas apa nggak sama, sama jawabannya dia? Kalau dia bilang I'm just bored, nyari suasana baru. gue akan coba naruh posisi gue, posisi di, posisi dia di posisi gue. Dan what would you do? Karena gue harus kalau gue pengen jadi over gitu. Gue harus kalau gue pengen jadi yeah. over person, yeah. dia yeah. harus gitu juga. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. It has to go both ways man. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau dia bilang oke, biar impas, lu boleh sekali juga deh. <laughs> gue belum tentu, gue belum. Tapi tentu dia, gitu dia, dia ngomong apa -ngom gini? Ya udah, gue kasih lu tiga kali tapi gue masih punya jatah dua kali kalau gitu ya. kalau dia gitu gimana? Kalau dia ini, gitu gimana? Main ini pertanyaannya lo buat sendiri, bukan yang saya tuju doang. <laughs> Benar nggak sih kan? Coba lu bayangin deh, istri lu begitu, lu tanya coba kalau gue gitu, terus dia jawabnya begini, bukan oke okay, impas lu boleh deh sekali biar impas. Dia jawabnya begini, ya udah deh biar impas tiga kali deh, gue kasih lu tiga kali, berarti gue masih jatah dua ya. Nah, <laughs> lu, gua tanya, lu ngapain? Gue tanya. Lo ngapain nikah? Lo gitu. <laughs> ngapain nikah kalau kayak gitu? Lo ngapain nikah? You're right, you're right, you're right. Oke okay, berikutnya, what do you think about Chin Lock dan Baper dengan lawan main di film? Uh, merusak profesionalitas. Wih. Oh. gila dalam banget. Lo bener dong, yeah, yeah, bener yeah, dong. Yeah, yeah. Kalau misalnya, kalau misalnya di 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 corporate aja nggak boleh pacaran sesama karyawan yeah, kan? Yeah. Ya, It goes the same, man. Kalau di film atau mungkin di musik juga, right. right. It goes the same, man. Karena lo jadi nggak bisa ngasih the ultimate ya yeah. uh, effort menurut yeah, gue yeah, yeah, semuanya yeah, yeah. lo jadi lebih cranky segala macam itu menurut gue men hmm. you're right you're right what about main film yang bagus tapi bayarannya rendah banget uh, i don't mind you take it ya yeah, seniman asli yeah. good job percaya nggak sifat pasangan yang akan berubah seiring berjalannya waktu nah no nah uh, unless ada ada life changing experience yang dialamin mungkin kali ya tapi kalau kalau cuman, uh, ini bakal jadi yang terakhir, itu tuh, tuh, tuh. enggak sih. Ini, yeah, yeah, yeah. ini, the, ini the, the first and the last. Right. Aku ngecewain kamu. Kayak itu gue kayak, uh, okay. we'll see. We'll gitu. see. Good answer. Penting gak artis punya gaya hidup yang mewah untuk menjaga branding image-nya? Penting gak penting? Kenapa? Yang gue ngerasa penting pertama adalah, ya kita kan hidup di industri film nih industri film konsepnya adalah idolatry. Kalau lo pengen ada di pengen berpusar di situ, di pusaran itu dan lo pengen uh, laris, lo harus ngikutin how how the game works, man. Right. And how does the game work? Idolatry. Idolatry. Pengidolaan. Oh, idolatry. Yeah pengidolaan, yeah, dan untuk menjadi idola, you have to dress well you know? have to dress well, you have to live well, live well. harus <laughs> yeah, terlihat, yeah, iya well. terlihat juga gitu, karena lo, lo orang melihat lo as an example gitu, Ya. Yeah. tapi di satu sisi, makanya gue bilang ah, penting gak penting, yang bikin gak pentingnya adalah you cannot dwell too long in that kind of lifestyle, iya yeah, iya yeah, for sure, gitu. when it's when it's time for you to 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 hang your gloves ya yeah, lo harus hang the glove have the gloves. you yeah, gotta hang the glove you're right you're right i like that uh, banyak oh. orang yang bilang nggak penting tapi him he has a point karena it's idolatry yeah, yeah. kita adalah seorang idola yeah. and then jika terlihat hidup kita bisa dari nol sehingga sukses dan terlihat dari barang-barangnya juga oh. dan lain sebagainya orang jadi pengen. itu kan? salah satu <laughs> ya itu salah satu visualisasi kesuksesan orang entah itu benar atau enggak kita kan nggak tahu itu visualisasinya iya. aja tapi orang jadi pengen orang kan jadi begini oh boy bisa inspired ya yeah. boy bisa beliin nyokapnya rumah I oh, wanna do the same thing to, oh, for my mom right you're right you're right yeah. good idea Telepon Gucci Hermes sekarang. <laughs> <laughs> canda. Oh, lah, canda. Patokannya canda. itu ternyata gue jadi mikir gitu. Enggak lah, gue orangnya paling di sedunia, men. <laughs> like, I don't give a fuck. Gue tuh orangnya kayak I don't give a shit banget orangnya. Mat gak, material gak? enggak? Enggak. I, I, mean, I like good, I like a nice car gitu. Maksudnya, I have a dream car. Cuman gue nggak kayak yang baju harus gimana, lalalalalala. Dan nggak harus keep up juga kan? Enggak. Baju gue, baju gue isinya H&M, warnanya putih ada lima dan itu doang yang gue pakai setiap hari. Atau Zara warna hitam. And that's all I wear every day. Udah eh. gitu-gitu dong. Apa? Osh pros. Kalau ya kalau eh atau kalau enggak pros, bro. Bener bener. Kalau kalau ini kalau ini ini mahal. Wih. Ini mahal, bro. Ini valuable. Ini punya value. Kalau gue sih ini udah kayak integritas gue. Bro. Integritas. Ya. Yeah? Iya. Yeah. Wah, gila, men. that Dat that it. integritas itu paling penting dijaga. Ini, Wah, ini bukan integritas gue, bro. inilah lagu gue. Wah. Good job. Easy aja, ya. <laughs> Oke, okay, what do you think about seberapa penting artis punya muka ganteng di dunia entertainment? Uh, ya penting sih kalau menurut gue. Right. Ya, karena kan gini, gue gue selalu gue ngasih gue ngasih selalu gue gue selalu ngasih analog, ana, analogi itu seperti ini. Kayak misalnya kenapa muka harus enak dilihat, Lihat. ya? nggak harus ganteng tapi cewek juga harus cantik juga. Ya. Yeah. Karena gue pernah gini bro, orang teman-teman gue bilang ah bukan teman-teman gue sih kayak orang-orang bilang. Uh, masukka gue punya gue bikin film pendek nih kemarin di yeah. uh, sama anak-anak kampus gini segala macam, boleh dilihat nggak ya itu yang main teman-teman kampusnya juga gitu kan tapi kalau misalnya teman-teman kampusnya itu diganti misalnya sama siapa gitu yeah. gua gak, oh it's different it's something <laughs> gue bisa gue selalu kasih perempuan-perempuan gitu kenapa yeah. harus ganteng kenapa harus cantik ya yeah. nah, benar-benar lo emang balik lagi ke ngomong industrinya dibentuknya kayak begitu. Right, kalau right. pengen survive the industri harus ikutin rules-nya mereka. That's true. Yeah, I mean it's sad to say it's true, yeah. but it's true. Yeah, it's true. Ya yeah. yeah, kan. Tapi kayak teman-teman juga ada beberapa yang nggak, maksudnya not very good looking tapi very successful also. Siapa namanya bro? Komedian komedian. <laughs> komedian, -komedian. Berarti komedian komedian itu menurut lo emang mukanya lucu? Ah... <laughs> What do you think about <laughs> suami yang lebih mentingin kerjaan daripada keluarga? Enggak bisa sih. Oke, okay. keluarga is number one. Uh, no, um, number one, tapi harus imbang. Kamu oh, yep, yep. you're right, you're right. Tips hubungan langgeng ala ongka antar. Komunikasi. Huh. Good answer. Thank you so much. Man. <coughs> Today, everybody, kita belajar dari ongka antar. Tepuk tangan buat ongka! Thank you Oka Ontara udah nongkrong sama gua. Thank you boy. Ya teaching me a lot of things today dan yo gua Danau Sentani di Senayan Park Mall. Thank you so much. Great food. Love it. Dan buat good people semua like video ini, comment. dan kalau kalian mau request bintang tamu siapa berikutnya let us know, oke? Okay? Jangan lupa share juga ke good people lainnya. Remember this is acting 101 people. Kalau kalian ada yang mau jadi actor actress watch this episode now. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Pros Club TV dan juga Pros Beer. Follow juga Instagramnya at Pros TV dan juga at Dan we're on TikTok and Spotify. Jadi kalau kalian mau ngedengerin kita aja without looking at our face it's fine. Kalian bisa ngelihat di situ, oke? Okay? Jangan lupa proses ini punya tagline Indonesia punya good people and culinary. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Thank you Oka Antara. Bye. Thank you. Cheers. Bye. Man. Cheers Bros Cheers, Buddy. Cheers. Mantap.